Bahan yang digunakan dalam pembuatan gula semut yaitu nira tebu. Berikut proses pengolahannya. Tuang nira tebu ke dalam wajan. Selanjutnya, dilakukan pemanasan menggunakan api yang sedang. Lalu diaduk terus-menerus. Untuk spatula, diusahakan menggunakan spatula kayu. Hal ini bertujuan untuk memperoleh butiran-butiran kristal. Apabila nira sudah mulai mengental, maka kecilkan api. Lalu diaduk terus-menerus. Setelah nira kental, pemanasan dihentikan. Nira yang kental diaduk secara perlahan-lahan dengan arah yang tetap. Pada saat pengadukan dilakukan semakin lama, semakin cepat untuk meratakan perkembangan pembentukan kristal dan mencegah terjadinya gumpalan-gumpalan serbuk. Pengadukan mempengaruhi tingkat kehalusan dan keseragaman bentuk serbuk. Ini adalah hasil dari gula semut yang dibuat dari nira tebu.